Halo Hiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terupdate terlengkap di Indonesia, apalagi kalau bukan di Hiser Wheel. Ini sesuai dengan requestan dari subscriber YouTube-nya Hiser Wheel, gue akan mengulas tentang mobil Sigra atau Calya. Jadi antara dua mobil itu kita akan ulas hari ini. Ini dia videonya. Nah, Sigra itu atau Calya, basicnya itu standarnya ada di ring 14. Kita akan coba naikin satu ring. Kira-kira penampilannya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Sini dia. Ini adalah HSR NE7. Dia ini ring 15. Lebarnya 6,5, ET-nya 40. Dibalut dengan indah, dengan PHIR, dengan ukuran 185/55 ring 15. Kalau dilihat dari tampilan belakangnya pun juga dia udah cukup rata body ya, nggak terlalu keluar, nggak terlalu ke dalam. Aku sih oke. Gimana dengan Hiser? Tadi kita udah pakein yang ring 15 yang pertama, sekarang kita cobain ring 15 pilihan yang kedua. Ini dia, ini adalah HSR Botawa. Dia ini speknya ring 15, lebarnya 6,5, ET-nya 45. HSR Botawa dibalut dengan indah menggunakan Forcium D600 dengan ukuran ban 195/60 ring 15. Belakangnya kurang keluar sedikit ya, tapi sedikit doang, nggak banyak. Tergantung selera ya. Kalau buat gue sih keluar dikit lagi masih lebih enak. Masih aman, ring 15. Nah, sekarang gue mencoba ganti Sigranya pakai ring 16 ya. Ini dia. Ini adalah HSR Rai S1, spesifikasi ring 16 dengan lebar 7 rata depan belakang, ET-nya 40. Nah, dibalut dengan ban Acelera 651 Sport dengan ukuran 195/50 ring 16. Menurut gue sih udah pas banget ya. Jadi dia itu rata body, nggak terlalu keluar, nggak terlalu ke dalam. Nah, dengan menggunakan Rai S1 ini dibalut dengan 651 Sport, mobilnya tuh kelihatan lebih racing, ya kan? Selain dengan velgnya yang berbentuknya jari-jari, ditambah lagi pakai bannya yang soft kompor, racing banget. Gimana Hiser? Tertarik? Nah, tadi kita udah coba ring 16 yang pertama, sekarang ini yang kedua. Ini adalah HSR Tsukuba. Dia itu mempunyai spesifikasi ring 16 dengan lebar 8 dan 9 untuk bagian belakang dengan ET 35 dan 30. Dibalut dengan indah menggunakan Acelera PHI dengan ukuran 195/50 ring 16. Untuk bagian belakangnya, karena lebarnya 9, kita bisa lihat dia pasti akan keluar bodi banget. Nggak banget-banget juga sih ya. Ya lumayan sih, tapi balik lagi, pemilihan velg itu tergantung selera dari pengguna mobilnya tersebut. Jadi velgnya tuh lebih kelihatan lebih donat gitu. Kalau dilihat dari samping, dari belakang, keren banget. By the way, biasanya mobil-mobil kontes juga sering banget dipakai velg-velg dan ban seperti ini. Cuman mereka mengakalinya dengan cara menggunakan tambahan roll fender. Gimana Hiser? Oke? Oke, Hiser, ini adalah ring yang terakhir. Kita akan coba Calya atau Sigra, kita pakai ring 17. Ini dia. Yang pertama, kita cobain pasangin Hiser Mid 01 velg original design by Hiser Wheel. Wah, udah ganteng belum? Ringnya itu ring 17 dengan lebar 7,5 dan 8,5 untuk bagian belakang. Dengan ET 42 dibalut dengan indah menggunakan PHI dengan ukuran 205/40 ring 17. Depan belakang. Kita lihat bagian belakang.
Karena harusnya dengan lebar 8,5 dia harusnya agak keluar. Tapi ternyata dengan ET-nya yang 42 dia tidak terlalu keluar, masih batas toleransi. Aku sih yes. Bagaimana dengan kalian, Aizer? Kali ini gue coba pasangkan dengan HSR Hiroshima dengan lebar 7,5 dan belakang 9. Dengan ET 35 dan 25 di bagian belakang. Nah, bagian depannya kita pakein ban Acelera PHIR dengan spek 205/40 ring 17. Nah, kalau untuk bagian belakang, di sini gue ngelihat dia agak keluar ya. Keluarnya juga cukup lumayan banyak. Dengan lebar 9, ukuran ban 40 ini, dia itu menjadi lebih tipis ya, dengan standarnya itu 65. Kita sudah turun sampai ke 40, berarti harusnya kenyamanannya agak sedikit berkurang. Tapi, kalau dari segi tampilannya pasti menjadi lebih keren. Gimana menurut Heiser? Oke, Heiser, sekian dulu episode kali ini. Kita sudah membahas tadi Sigra dengan menggunakan pilihan velg ring 15, ring 16, dan ring 17. Nah, kalau buat gue pribadi sih cocoknya di ring 16 ya. Tadi menggunakan velg Rai S1 pakai 651 Sport. Wah, jadi lebih kelihatan apa ya? Lebih kelihatan sporty banget mobilnya. Walaupun mobil LCGC, tapi bisa kita ubah tampilannya menjadi mobil yang terlihat lebih keren. Nah, terima kasih buat yang sudah komen di episode-episode sebelumnya. Kalian boleh komen lagi kira-kira mobil apa lagi yang bakal kita ulas. Nah, jangan lupa subscribe dan like, share video ini sebanyak-banyaknya. Karena HSR Wheel bakal giveaway satu set velg gratis apabila sudah mencapai 20.000 subscriber. Ayo, kapan lagi subscribe YouTube bisa dapat velg gratis. Gue Aldi Rais undur diri, HSR Wheel, where style fits your needs.